Oke, kembali lagi di channel Acak Kabrut. Jadi hari ini kita mau ada kegiatan. Kegiatan hari ini mau menanam bahan sancang. Karena kondisi saat ini dikarenakan hujan, jadi kita ngisi kekosongan dengan menanam pohon. Oke, tetap ikuti. Iya, jadi kalian pasti nanya ini buat apa? Ini sebetulnya buat bungkus kepala karena hujan. Oh, enggak. Jadi ini buat tatakan buat program akar nanti. Ini diisi tanah seperti ini, diisi tanah. Nanti kita bungkus dan langsung kita tanam. Ya, sebelum berangkat ke kebun, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini diawali dengan menanam di lahan baru, lahan kosong. Mau kita tanam bahan sancang sedikit, beberapa pohon, sama dengan kimang. Rencana nanti juga akan kita tanam dengan beberapa jenis pohon. Habis turun cangkok berapa bulan itu, Mang? 1 bulan. Sudah siap kita tanam ya? Iya. Lahannya sengaja kita tidak terlalu dipersiapkan karena ini mudah kita singkirkan, ada gulma-gulma kecil. Oh. Jadi sambil berjalan sambil kita bersihkan lahannya. Sambil kemengku hieung teh. Mau secaangna mah. Ini contoh sampel penanaman pertama. Kita tanam sambil program akar agar nanti ke depan memudahkan kita program kembali. Ini sancang berumur 2 bulan, sekitar 2 bulan di polybag. Dari stek kita tanam di polybag. Setelah di polybag, langsung kita tanam di ground. Thank you.
Ya, alhamdulillah sudah beres, baru tertanam sekitar 30 pohon. Rencana ini mau dibuka semua dan akan ditanami bahan bonsai beberapa jenis, di antaranya sancang dengan sianci. Di tengah-tengah itu ada pohon singkong, nanggung udah ditanam, jadi nunggu besar dulu. Setelah besar mungkin dicabut, dan nanti pohon ini yang akan menyusul. Luas sekitar 1 hektar akan kita garap, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Semangat Mang Omas. Dan di sebelahnya lagi rencana akan kita buka, mudah-mudahan terlaksana. Doakan teman-teman, amin. Cukup waktu sekitar 2 jam sambung istirahat, sudah tertanam lumayan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kegiatan hari ini sekian, sudah kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.